bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya masih di channel Burung Receh Nusantara. Hari ini saya mau melihat sarang burung kolibri sogon, bos. Sarangnya ada di pohon cemara di belakang saya. Satu minggu yang lalu saya menemukan sarang burung sogon di sini. Ada telurnya satu butir. Mudah-mudahan sekarang sudah menetes. Oke, kita langsung panjat cek apakah sudah menetes atau belum. Oke, lanjut. Oke bos, saya sekarang sudah berada di atas pohon cemara. Sarang burung kolibri sogonnya ini ada di samping saya. Nah, itu sarang kolibrinya. Oke, sekarang mau cek langsung apakah sudah menetes atau masih bertelur. Oke, lanjut. Oh, masih telur ternyata bos. Tuh masih satu butir. Tapi beda sama kemarin bos. Kemarin itu warnanya hijau ke biru-biruan, tapi sekarang malah putih agak besar. Ini sepertinya bukan telur burung kolibri sogon. Ini sepertinya telur. Nah, itu. Itu bos, seperti telur burung kedasi. Nah, burung kedasi burung yang paling jahat bos, biasanya ini diganti sama telur burung kedasi. Oke, kita cek buka. Soalnya telur sogok kentong bos tidak seperti ini. Saya sering nemuin sarangnya yang lagi ada telurnya, telurnya beda, tidak seperti ini. Nah, oh ini bos, ini sudah mau menetes dan ini adalah telur burung kedasi, bukan telur kolibri sogon. Oke, burung kedasi adalah burung yang paling jahat menurut saya, soalnya kalau ada sarang burung lain maka telurnya akan diambil, dimakan, dan dia akan menitipkan telurnya di sarang itu. Burung kedasi adalah burung yang paling dibenci sama para kicau mania. Soalnya suaranya itu bisa merusak burung kicau lainnya. Oke bos, kita nanti cek lagi kalau udah menetes. Oke, saya mau turun lagi sekarang. Oke bos, barusan saya sudah manjat pohon cemara yang ada sarang burung kolibri sogonnya. Ternyata telurnya sudah diganti sama burung kedasi. Kemarin itu telurnya kecil bos, warnanya hijau, sekarang besar dan warnanya putih, ada cerah hitamnya. Ternyata itu adalah sarang burung kedasi. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa bantu dukung channel Burung Receh Nusantara dengan cara di like, share, komen, dan di subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.